Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang penonton Facebook Lembaga Zakat Selangor yang dirahmati Allah. Kita masih lagi menjawab beberapa persoalan fiqah mengenai hukum hakam seputar ibadah korban. Baik, hari ini kita nak jawab soalan, bagaimanakah haiwan korban yang asalnya sunnah itu ataupun sunat sahaja hukumnya boleh menjadi wajib? Hati-hati ya, kerana bila dia jadi wajib tak buat jadi berdosa. Asalnya sunat tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Tapi bila tak kena gaya, silap hari bulan, yang sunat jadi wajib, tak buat jadi berdosa, buat dapat pahala. Baik, tuan-tuan rahimakumullah, ibadah korban yang asalnya sunnah, yang muakkadah, yang dituntut sangat-sangat dalam mazhab kita, itu boleh berubah statusnya menjadi korban wajib dengan dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang itu dia menandakan haiwan ternakannya, contohnya dia ada banyak kambing, bukan, ada berpuluh-puluh ekor kambing, dia kata tu nampak mereka tu yang gemuk tu, ya, yang badan gemuk gedempul, bulu lawa tu, itu teman nak buat korban tahun ni. Bila dia menandakan haiwan ternaknya, maka ketika itu ternakannya itu sudah menjadi korban wajib, sebab dia sudah berniat, ya, nak mengkorbankan haiwan itu pada raya korban nanti. Danda siap-siap dah. Dan yang kedua, haiwan yang sunat tadi tu boleh menjadi korban kalau dia berniat dalam bentuk nazar ataupun dia mewajibkan dirinya. Contohnya dia sembang-sembang dengan kawan dia, dia kata, kau tahu tak Man, aku tahun ni aku memang dah bernazar dah, kalau anak aku dapat UPSR 6A aku akan buat korban, contohnya. Ataupun dia dah memang dah niat untuk mewajibkan apa haiwan korban tu, ni korban ni aku dah wajibkan untuk berkorban. Maka bila ada keadaan macam tu, dia jadi seperti nazar, maka ibadah korban itu tadi yang asalnya sunat sudah menjadi wajib. Maka bila dah jadi wajib, tuan-tuan, dia ada kesan hukum yang lain. Apa hukum yang lain tu? Yang pertama sekali, apabila sudah menjadi korban wajib, yang pertama, tidak boleh lagi dia, yakni sebagai pemilik korban itu, termasuklah ahli keluarganya, isterinya, anak-anaknya, makan daging korban. Tak boleh. Atas sikit pun tak boleh. Tak boleh. Atas dapat apa benda? Kena sedekah semua sekali. Kalau seekor lembu, seekor lembulah kena sedekah. Tak boleh ambil sikit pun. Pasal sudah diniatkan sebagai korban wajib. Dan yang kedua, kalau tadi kita bahas tentang pandangan adakah boleh bagi kepada non-muslim, kalau mengikut pandangan yang jumhur, apabila sudah menjadi haiwan korban yang wajib, maka tidak boleh diberikan lagi kepada non-muslim, ya. Kalau ibadah korban sunat tadi ada pandangan yang memang kata boleh bagi. Yang ketiga, apabila haiwan itu menjadi haiwan korban, katakanlah dia dah niat, dah bernazar nak berkorban tahun itu, tiba-tiba dia meninggal tak dan nak korban, maka apakah yang berlaku kepada dirinya? Ya, dia dah meninggal, nak apa-apa mana? Tapi warisnya wajib mengambil harta orang yang telah meninggal itu sebelum dibahagi-bahagikan. Ambil dulu hartanya sejumlah yang cukup untuk dilangsaikan dulu korban ni, kerana dia sudah pun bernazar dan sudah menjadi kewajipan bagi dirinya. Bila dia tak menunaikan yang sebelum dia meninggal, maka ketika itu menjadi taklifan, kewajipan tu tanggungjawab kepada anak keturunannya, isterinya kalau masih ada, untuk melaksanakannya. Itu kesan dia bila mana ibadah korban itu sudah menjadi ibadah yang wajib. Maka sebab tu tuan-tuan rahimakumullah di luar sana, jangan mudah-mudah kita nak cakap-cakap, ya, aku niat bernazar begitu begini, kalau anak aku nak, jangan, ya. Sebab takut kita tak sedar, kita dah menyebabkan benda itu memberati diri kita, dan bila kita tak laksanakan, dia menjadi hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucu kita pula tak tahu ke, lepas dia meninggal, dia memperaik reta, dia mesedap makan atas dunia reta kawan tu, member dalam kubur dok kena menjawab dengan mungkar nangkir, wa iyyazubillah. Sebab tu tuan-tuan rahimakumullah, sama-samalah kita mendalami ilmu fiqah korban ini supaya kita dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntutan Islam. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.